Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ramal perasaan Putriani lihat Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Jeng Nimas dirampangkan simbol duka. Amanda Manopo memang kerap disandingkan dengan Arya Saloka lantaran peran yang dimainkannya bersama di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka pun kerap mendapat sorotan dari netizen lantaran kedekatannya dengan Amanda Manopo dalam kondisi memiliki istri. Arya Saloka memiliki seorang istri bernama Putriani yang juga kerap menuai perhatian lantaran dianggap sangat kuat menjalankan rumah tangganya meski sang suami dijodohkan netizen dengan Amanda Manopo. Sebagai seorang yang kerap meramalkan nasib seseorang dengan kartunya, Jeng Nimas pun memprediksi perasaan Putriani yang melihat Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Jeng Nimas yang dibagikan pada Kamis 2 September 2021. Lewat kartunya, Jeng Nimas melihat jika Putriani sadar dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Ada simbol keseimbangan. Keseimbangan ini dia sudah berpikir secara berimbang, secara sadar jika suaminya itu memang seorang aktor dalam seni peran, sambungnya. Jeng Nimas menjelaskan jika Putriani mengerti dan memahami resiko dari pekerjaan yang digeluti oleh suaminya tersebut. Apa yang dilakukan suaminya itu karena tuntutan dari skenario dan dia menyadari hal itu. Dia ada simbol menyadari keseimbangan di dalam dunia nyata dan dunia karir, sambungnya. Meski terlihat menyadari kondisi, Jeng Nimas melihat jika Putriani kerap memberikan komplain kepada Arya Saloka. Kemudian di sini ada komplain. Walaupun begitu, kadang-kadang itu ada komplain pada suaminya yang ada hubungannya dengan kepercayaan, ungkapnya. Dia meminta suaminya berjanji untuk selalu setia, tidak sampai ada cinlok dan lain sebagainya, sambungnya. Jeng Nimas menjelaskan jika Putriani ketakutan jika Arya Saloka memiliki perasaan kepada Amanda Manopo. Dia ada permintaan janji suci suaminya kepada dia agar di dalam melakukan seni peran tidak sampai terjadi cinta lokasi. Pada kartu selanjutnya, Jeng Nimas melihat jika Putriani berperilaku santai agar tidak menuai sorotan. Kemudian dia enjoy menghadapi semua ini. Dia tidak ingin membuat kesalahan dikarenakan dia mengetahui kalau suaminya itu sedang bekerja, jelasnya. Walaupun begitu, perasaan agak ketar-ketir itu tetap ada, yang dilambangkan duka, sambungnya. Dijelaskan Jeng Nimas, meski Putriani mengerti pekerjaan Arya Saloka, rasa takutnya masih tetap ada. Jadi sebagai seorang istri melihat peran yang diperankan suaminya itu, sekalian dia menyadari itu tuntutan skenario, ungkapnya. Bagaimanapun juga perasaan ketar-ketir itu selalu ada. Takut nanti kalau ada cinlok atau bagaimana ya, karena seringnya jalan bareng, pungkasnya. Karena sebelumnya media sosial sempat menghebohkan dengan foto mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo. Dua pemain sinetron Ikatan Cinta itu telah melakukan sesi pemotretan. Amanda dan Arya tampil begitu mesra dengan kimistri yang kuat di antara keduanya. Amanda terlihat memeluk mesra Arya dengan gaun seksinya. Sementara Arya berpose dengan melihat wajah Amanda dengan tatapan tajam sambil memeluk dan memegang satu kaki Amanda Manopo. Adegan mesra pada sesi pemotretan itu pun langsung menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai pose foto yang dilakukan Amanda dan Arya terlalu berlebihan. Usai heboh foto mesra tersebut, Arya Saloka lagi-lagi menjadi perhatian publik lewat sebuah video. Amanda Manopo memang kerap disandingkan dengan Arya Saloka lantaran peran yang dimainkannya bersama di sinetron Ikatan Cinta.
Arya Saloka pun kerap mendapat sorotan dari netizen lantaran kedekatannya dengan Amanda Manopo dalam kondisi memiliki istri. Arya Saloka memiliki seorang istri bernama Putriani yang juga kerap menuai perhatian lantaran dianggap sangat kuat menjalankan rumah tangganya meski sang suami dijodohkan netizen dengan Amanda Manopo. Sebagai seorang yang kerap meramalkan nasib seseorang dengan kartunya, Jeng Nimas pun memprediksi perasaan Putriani yang melihat Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Jeng Nimas yang dibagikan pada Kamis 2 September 2021. Lewat kartunya, Jeng Nimas melihat jika Putriani sadar dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Ada simbol keseimbangan. Keseimbangan ini dia sudah berpikir secara berimbang, secara sadar jika suaminya itu memang seorang aktor dalam seni peran, sambungnya. Jeng Nimas menjelaskan jika Putriani mengerti dan memahami resiko dari pekerjaan yang digeluti oleh suaminya tersebut. Apa yang dilakukan suaminya itu karena tuntutan dari skenario dan dia menyadari hal itu. Dia ada simbol menyadari keseimbangan di dalam dunia nyata dan dunia karir, sambungnya. Meski terlihat menyadari kondisi, Jeng Nimas melihat jika Putriani kerap memberikan komplain kepada Arya Saloka. Kemudian di sini ada komplain. Walaupun begitu, kadang-kadang itu ada komplain pada suaminya yang ada hubungannya dengan kepercayaan, ungkapnya. Dia meminta suaminya berjanji untuk selalu setia, tidak sampai ada cinlok dan lain sebagainya, sambungnya. Jeng Nimas menjelaskan jika Putriani ketakutan jika Arya Saloka memiliki perasaan kepada Amanda Manopo. Dia ada permintaan janji suci suaminya kepada dia agar di dalam melakukan seni peran tidak sampai terjadi cinta lokasi. Pada kartu selanjutnya, Jeng Nimas melihat jika Putriani berperilaku santai agar tidak menuai sorotan. Kemudian dia enjoy menghadapi semua ini. Dia tidak ingin membuat kesalahan dikarenakan dia mengetahui kalau suaminya itu sedang bekerja, jelasnya. Walaupun begitu, perasaan agak ketar-ketir itu tetap ada, yang dilambangkan duka, sambungnya. Dijelaskan Jeng Nimas, meski Putriani mengerti pekerjaan Arya Saloka, rasa takutnya masih tetap ada. Jadi sebagai seorang istri melihat peran yang diperankan suaminya itu, sekalian dia menyadari itu tuntutan skenario, ungkapnya. Bagaimanapun juga perasaan ketar-ketir itu selalu ada. Takut nanti kalau ada cinlok atau bagaimana ya, karena seringnya jalan bareng, pungkasnya.